gua, Bang. Ada. Mana aku duduk nih, Ben? Sini atau sana aku? Bebas, Bang. Ini aja lah. Gimana? Sehat, Bil? Alhamdulillah, Bang. Kenyang hari ini, Bang. Gimana? Keliling-keliling sana kemari, makan sini. Asal masuk, asal bertamu pasti makan. Kurasa kan apa? Lontong, ketupat, entah apa-apalah, nasi. Udah beradu apa? Udah bertengkar ya? Bertengkar di berantem ya ada isinya di dalamnya. Jadi cemana tadi? Salat mana di raya? Di pagi. Di samping masjid, kan ada lapangannya. Berarti nggak salat di masjid? Samping masjid salat? Di lapangan. Oh, lapangan. Kira udah lain nih. Udah lain. Udah nggak salat apa raya lagi? Kan kalau hari raya itu senangnya dia di lapangan gitu kan, di tempat besar gitu, nggak di masjid gitu. Rame. Tapi tadi nggak masuk bukan? Nggak dong. Mana tahu kan? Mayan malam keliling-keliling segala macam ya kan. Apalagi kan sistem sekarang orang nyari baju lebaran malamnya. Iya. Malam lebaran. Katanya biar ada diskon dan besar-besaran. Iya, udah ada. Padahal udah capek keliling-keliling. Iya. Udah capek keliling-keliling ya itu aja. Padahal harganya mungkin mahal. Karena orang butuh gimana ya kan. Dinaikin sama yang nyatuku ya kan. Iya. Ini yang beli sama Bang Nasri ya kan. Ya harga apalah, harga rakyat. Harga rakyat murah lah maksudnya gitu ya. Apa biasanya kalau kita begadang dengan malam kan pagian malam takutnya itulah sholat raya pun kan ya kan ya memang banyak gitu sih. Tapi banyak nih yang sholat raya tuh pasti rame tuh Bang. Nah, iya tapi subuhnya enggak. Nah itu dia. Nah itu khawatir ya, seringnya gitu tidur apa ya orang bangun apa itu pun karena mungkin apa udah kena siram satu ember sama orang tua kita, mak itu udah disungkit dulu kan udah apa segala macam baru bangun itu pun padahal yang wajib kan salat subuh ya walaupun memang raya juga ya bagus ya tapi kan itu hukumnya sunnah gitu. Iya tapi kan kalau ngapain lah kita depankan sunnah kalau wajib kita tinggalkan itu ya. Jadi cuman ada sorak di lapangan banyak lah nampak gitu. Ya gitu. Baik, cuman kan Anda enggak perhatikan kali sih, Bang. Anda tahu nih bulan enggak yakin gue. Dari saya gitu bulan enggak yakin. Tampang-tampangmu enggak yakin gue. Tampangnya kalem ya, cuma matanya gini-gini ya kan. Dari sana dari sini kan. Maya, apalagi lapangan kan enggak ada tirainya kan. Ramai lapangan. Nah, itu makanya. Pasti tadi sholatnya kan, saf paling belakang ya kan? Enggak, kalau itu sama perempuan lah. Enggak, maksudnya saf lakinya paling belakang, biar bisa gini kan? Biar bisa... gayanya gini ya kan? Muter badan. Cocok juga, mantap juga itu. Yang pakai mukena warna kuning itu, gitu-gitu ya. Banyak, berarti tadi apa? Banyak lah cuci di situ ya kan? Oh, ini banyak. Rame-rame deh kan? Rame-rame hari raya kan? Kalau mau nengok orang Islam itu waktu sholat hari raya. Raya? Ya, kenapa kan, harus nengok hari raya? Karena nggak nampak kalau hari-hari lain rumahnya. Karena itu kalau orang beriman dia di hari-hari biasa gitu di masjidnya ramenya. Tapi ngomong-ngomong nih, sepi kali posnya Pak. Kan kita sekarang jadi penguasanya. Padahal kurasa pun entah nggak ada niat lagi dia apa ngeronda. Teman-teman hari raya udah libur gitu kan? Iya. Boleh gitu juga. Mungkin karena udah dapat THR, Pak R. Pak RW. Pak RT apa Pak RW sih dia manggil? Pak RW. Pak RW ya? Pak RT adiknya. Apa gitu. Mentang-mentang dia udah dapat THR, segala macam. Semalam dia bantu keliling juga. Katanya dari Pak RW satu hari baju. Hari terakhir tuh ya? Iya. Kasih bonus satu. Nah, udah dua. Mana tahu udah dapat baju-baju. Tebar pesona ya. Iyalah bertamu dari itu kemana-mana. Enggak tadi. Salam telur kan tuh. Minal aidin wa fina. Betul nggak itu? Boleh. Oh, takobal yang kirim. Capek keling-keling. Mana duduk? Aish, mau duduk mana? Sini apa sana? Baru jangan masuk sumur Pak RW. Kamu kemana? Nyari apa? Sumurnya nggak dalam. Oh iya.
Tapi sumber air tuh baru ya. Nyari Fadil. Aduh. Enggak kurasa pun Fadil udah enggak minat lagi ya. Udah ya, apalah. Udah lupa dia tuh pekerjaan. Ada di sini ya. Enggak, pertanyaannya udah dikasih THR dong. Astagfirullah. Itu udah jin tuh. Bukan apa itu, apa namanya tuh? Enggak, THR-nya udah dikasih belum dah? Udah. Ya kalau udah dapet THR ya mana ada lagi dia sini. Udah ngabisin-ngabisin uangnya lah sekarang dia. Pesta pura. Pesta dulu dah. Ke mall dia. Ya kan gak pernah ke mall. Apalagi dia statusnya kalau udah dapat gaji itu. Gayanya selangit katanya. Apa istilahnya? Gayanya elit. Gayanya elit. Ekonominya sulit. Itu tiba-tiba nanti foto udah di mall. Ujung-ujungnya terlilit. Di mall segala macam gitu. Anak gak apa-apa sih sebenarnya ada kayak gitu. Seneng, cuman. Ya sesekali. Sesekali. Aku dia ngutang lagi. Ya kali hiburan. Dari paling sini aja kan. Nyicil terus ya. Jangan-jangan hidupnya pun mau dicicil ya. Kalau ada yang mau ngambil, nyicil juga sama dia itu. Sibuk tadi pagi ya? Ya alhamdulillah. Salah lah. Dia di lapangan. Aku masjid dekat apalah. Kompleks ya. Di lapangan lah. Enggak tadi dekat rumah apa? Di masjid katanya. Iya. Tadi. Lapangannya belum di... Enggak, masjidnya besar. Enggak masjid kecil. Karena apa? Panitia karena mau diwantir ya. Takutnya kalau hujan enggak. Hujan kan ada. Hujan sih masa semua. Alhamdulillah enggak jadi hujan. Iya. Iya di lapangan sih katanya lebih mana. Enggak itu di lapangan mau sholat apa main bola? Ih hari raya gitu biar dia yang wanita berhalangan tuh. Katanya. Tetap bisa datang. Tetap bisa datang menghadiri. Tapi enggak sholat. Walaupun enggak sholat. Menghadiri. Di siar apa? Siar Islam itu. Siar raya. Enggak tadi di apa? Masjidnya itu lapangannya luas juga. Ada dibuat juga tikar apa? Di masjid atau di lapangan? Enggak maksudnya masjid halamannya luas. Oh. Nah, itu maksudnya. Berarti di halaman masjid. Ya kalau misalnya yang wanita-wanita. Ini kalau gitu. Diinterogasi kayaknya kena sama polisi. Kenal ya? Gak jelas. Gak, maksudnya aku sholat masjid. Ada tidak kooperatif gitu. Karena tidak masjidnya itu kan banyak juga itu orang sholat. Iya, iya, iya. Jadi panitia itu menyiapkan apa terpal-terpal di halamannya itu. Tenda. Ya. Amannya tapi luar, ya kan? Bukan berarti harus wajib di lapangan juga sih. Enggak juga. Sunah dia. Ya lebih-lebih ditekankan. Dia juga. Kalau raya. Tapi kalau kondisi nanti lapangannya becek ya mungkin juga. Jadi gini, nanti tiba-tiba pas bangun kok ambles. Ambles. Cocok juga ya. Tanya tadi sholat mana? Apa? Sholat tadi kan dia sholat di lapangan. Benar. Udah tanya, sholatnya di seberapa? Oh, terakhir katanya. Tapi kan lapangan mana ada taruh tirai? Apa pembatas itu? Jarang lah. Berarti deket sama akhwat? Gini lah. Jangan-jangan gini dia. Atau ngadepnya berbalik ya? Sosok apa? Aduh pegal kali aku dulu dengan ceramah. Ada. Apa? Fadilnya harus ditelepon dulu. Iya ini Pak RW kemana nih? Enggak amana dengan tugasnya tadi. Aku bilang lah, jangan-jangan dia pun udah ke mall tuh, ngabisin duit. Ya. Ini biasa kalau hari-hari 1, 2, 3 itu, itu harus ketat ya? Betul ketat. Iya. Ya, ikut lebaran, tapi tetap siaga. Tetap tugas ya. Iya. Tapi kan mana tahu visi misi dia agak beda, khutbahnya dia agak beda. Nah, iya sih. Lebaran pertama udahlah, aku poya-poya. Sisanya kan aku di gubuk merana ini kata, gubuk penderitaan kata. Gubuk menderita. Enggak. Ya kalau kita lihat dinas-dinas apa kepolisian, polisi militer. Gabungan bisa kalau lebaran tuh bikin posko-posko ya gitu tugasnya. Tapi kan orang itu jaleh kata orang Padang katanya, jaleh. Kata. Jaleh apa artinya? Jelas katanya. Oh, itu jelas juga. Kalau kata orang Padang, hepeng. Orang Padang hepeng. Waktunya cocok ya? Waktunya cocok ya. Gak apa-apa lah aku kan lebaran katanya. Yang penting. Asal waktunya cocok. Nah, jangan-jangan, tapi kan Padel apa? Ntar ah kita telepon dulu lah. Telepon lu katanya. Soalnya baju lebaran kan udah dapat tuh dia. Dari bonus dari aku pun dapat juga karena bantu keliling-keliling gitu. Aku yang jaga lilinnya. Kita teflon dulu. itu gak boleh. Gak boleh. Maksudnya kalau ketahuan berubah wujud lagi. Gawat nih. Telepon dulu. Jangan-jangan nanti tidur ya. Ada aku cari aja dia. Masa? Del, tidur. Gak mungkin ketiduran dia apa kan? Del,
Ini tenggelam dalam sumur, Pak. Kau jangan apa keliling apa jen? Biasanya di mana nih ngumpul? Coba carilah apa? Enggak biasanya di mana nanti yang ngumpul-ngumpul? Nanti dia ngeprank kita, nah, nanti kamar mandi aja sih dia tuh. Memang penyakitnya kayak gitu dia. Sumur nggak ada, Bang. Alasannya nggak ada sumur. Jangan-jangan udah ngorok-ngorok dia entah di mana gitu. Del. Apalah Del. Aduh. Sini rupanya ngumpet dia nih. Tidur. Tebar pesona. Apalah. Aduh. Awas hati-hati rusak apanya. Kayunya. Tengok nih, tengok nih. Nih, aduh, nih, nih. Aduh. Ngumpet dia tidur di situ. Ngopi sama Pak. Apa ngopi-ngopi? Takobalallahu minamaminku. Mau marah baru lebaran. Enggak boleh bisa marah Pak RW. Eh, lebaran makanan mana Pak RW? Apalah. Mana makanannya? Mana tadi yang disuruh Pak RW? Oh iya lupa nah. Nah, jelas nih. Suruh beli makanan. Ambil dong enggak nih? Udah tugas. Tugas enggak beres. Nah, jelas. Entah-entah lebaran udah THR pepo ya. Ini tadinya mau esmosi nih. Iya, mau erosi. Mau erosi. Ya udah, mesti mana duit? Beli makanan. Duit? Tapi THR banyak. Aduh. Cuma maju dulu sikit. Hilanglah harga diri PRW gini, minta duit sama anak buah. Alah. Padahal aku niatnya mau bagi-bagi THR apaan tuh anak-anak itu. Bocah-bocah. Orang besar nggak dapat THR? Nggak usah beli. Jadi? Mana? Ke rumah Pak. Siapa tadi? Pak Imin. Pak Imin. Kan semua ada Bapak ini. Malu lah. Kalau kalau lebaran pertama enggak ada yang jual makanan. Iya, orang kemarin lah. Ambilnya Pak RW ada di rumah. Aja lah. Ini antara kasih sama pelit ini. Enggak ada yang jual. Ini benar aja bawa makanan. Benar yang tadi pagi. Tadi suruh minta duit. Cuma usah ke rumah aja. Ya. Ambil ke rumah Pak RW. Semua-semua ya, tuh. Iya, nanti di apa di WA anak saya. Coba. Jangan sampai aneh ngambil. Enggak di sini. Enggak di sini. Ya sampai aneh ngambil. Ya air minum dah ada nih. Padel, padel. Kayak keliling-keliling tidur pula dari situ. Alasan alasannya ngopi gitu. Iya. Tidur dia tadi. Ya tidur di bawah. Ah, habis lah hari raya tidur biar, aja. Dir, gak usah keenakan di situ dir. Pandi gak ya mah. Udah kayak kancil ya. Penuh siasat. Iya. Kan masih di lagunya si kancil anak nakal. Si kancil anak nakal ya. Suka mencuri apa timun. Ada. Jadi kan mantap juga dari kita soal aku sarang majid dong. Rumah Pak RW jauh dari sini ya Pak RW. Muter biasa itu belok-belok. Ya. Padahal jalan lurus dia milih belok sendiri. Ya, ya. Emang di rumah ada apa aja? Oh, itu ada tuh kelihatan dia. Enggak, di rumah apa aja ada? Ada sate tadi. Ada sate lontong tadi. Ya, ada lontong. Iya. Lontong sate ya berarti. Kerupuknya ketinggalan. Oh iya, aduh. Kerupuknya aja. Lupa. Enggak, piring-piring sekalian. Cukup. Nah, itu. Nih. Ini yang jelas. Ini Pak RW jelas. Semua nih. Ada yang enggak jelas. Tadi sini-sini lah, jangan situ. Sabar dulu, ini yang baru nyampe. Aku mau nanya dulu, sholat mana tadi? Masjid lah. Masjid mana? Masjid mana? Aku paling belakang, paling belakang. Paling belakang. Belakang akhwat. Belakang akhwat. Jaga selop tadi. Aku disuruh Pak Imam pantau dulu baru kau sholat. Ya udah, soalnya si Billy dia di lapangan. Mana ada yang sholat di masjid? RW yang ini. Iya, beda lah. Oh, ini ada piring nih. Cabenya sikit. Ini yang banyak satenya. Jangan dihabiskan kali ya. Nanti sisa. Siapa? Ya. Pak ya, nanti. Tiga, ini kan apa? Ceritanya kan lebaran nih. Memang Idul Fitri nih. Sendoknya gak ada? Juga gak ada lidi tuh. Oh, lidi. Begini aja lah. Nah, mantap. Apa? Lebarannya kan hari makan-makan. Iya, ya, betul RW. Lebaran nih. Ini aja lah. Alhamdulillah nih. Ya, bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Jadi lebaran itu identik dengan makan-makan. Iya. Idul Fitri. Hari ini sunahnya itu kan beda sama Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu harus makan dulu. Kalau Idul Adha tidur dulu gitu. Sebelum sholat ya?
Idul Adha ini puasa dulu. Puasa dulu. Menahan ya, bukan puasa dalam tiap puasa kayak itu ya. Iya, artinya jangan makan dulu, nanti aja kalau udah jadi biar cepat nyembelihnya. Tapi kalau lebaran nah memang hari makan-makan, jadi kadang orang udah apa? Enggak sanggup lagi. Banyak makan. Kalau ya? Makan Pak RW, masuk rumah sana, masuk. Boleh makan kan Pak RW? Hah? Ya. Jangan terlalu udah bikin kali ya. Kenapa? Soalnya tinggal untuk apa? Ini kan mau salat zuhur nanti apa? Salat apa nih? Salat zuhur. Salat zuhur. Orang itu malam kok. Oh iya. Maksudnya itu. Salat zuhur apa malam-malam? Tahajud maksud gue tadi. Ragu. Jadi tadi gimana? Habis salat salam-salam enggak? Iyalah, Bapak Imam beres-beres sajadah dulu, suruhnya kasih limpul, boleh, enak kali. Kau mau nggak? Mau. Nah gini, lebaran enaknya gini. Iya, makan aja enak. Makan. Mantap kan. Hari ini full lontong, Pak. Full lontong. Dia puasa itu turun berat badan bisa sampai 10 kilo. Raya? Baru hari raya hari pertama aja udah. Betul. Hari lebaran. Lebaran. Apa ini? Apa ini? Oh, tangan lebaran. Sini. Berbagi. Lebaran itu berbagi dia. Jadi tadi salam enggak sama ibu-ibu, sama gadis-gadis? Udah paham. Ngobrol. Nenek-nenek ya. Iya. Nenek-nenek. Kan enggak apa-apa salam. Nanti kejadian. Kejadian apa? Siapa nenek-nenek? Itu kalau kaya nggak apa-apa. Nenek kaya gitu. Cabenya pedes dia. Enak juga makan ya? Iya, cabenya pedes nih. Tapi dari beli cabai sekilo nggak ada yang manis satupun. Pedes semua. Namanya cabai. Sering-sering dah ya, beli makan bawa makanan sini ya. Kalau lebaran, lebaran nggak usah ditanya. Tiap rumah masuk rumah, kita keliling pasti dikasih makan. Ini Pak Erwi, biasa kan pas kita keliling-keliling ke rumah-rumah orang itu, kan ada ini apa? Kebiasaan kita apa? Iya, maaf-maafan gitu. Minta maafnya lebaran aja lah. Gak mesti lebaran aja, kalau ada dosa langsung minta maaf. Jangan nanti dosanya udah berbulan-bulan, nanti aja lah lebaran minta maaf. Rupanya gak sempat lebaran. Nah. Ya lebaran. Gawat juga ya. PRW itu kan, PRW, lebaran itu kan untuk maaf-maafan. Gak juga. Iya. Untuk makan-makan. Sama juga minan aidin, lupa izin. Mohon maaf batin. Emang itu artinya? Artinya apa? Itu bahasa Indonesianya. Emang itu artinya? Apa artinya itu? Aidin artinya? Aiyah, kan ini cerita-cerita kampung yang gitu dia. Kacau kita. Masalah lagi. Jadi kalau kita lebaran nggak perlu lah maaf-maafan, datang makan-makan aja. Ya kalau maaf mungkin ada salah ya maafan. Nah penting ini apa? Hidup saling. Yang penting saling apa? Saling memaafkan. Kenapa, Bil? Baru sikit makan, udah sakit perut kawan nih. Tadi sampai mana kita ngobrol? Lebaran tuh. Tapi apa lebaran tuh? Intinya... Oh, saling mendoakan. Karena ada kalimat ini. Apa? Apa itu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi semoga Allah menerima amal ibadah kalian, ibadah kalian dan ibadah kita semua. Supaya apa? Jadi yang dilakukan selama puasa, semoga Allah menerima. Jadi kalau misalnya kita ada kesalahan ya udah maaf-maafan, pas salah itu maaf-maafan ya, salam-salaman ya. Ya kalau salam kan sebenarnya emang setiap ketemu kita baru salam. Tapi ini juga nih, kadang-kadang kan kita maaf-maafannya pas hari raya gitu. Ya itu ya. Itu momen-momennya. Iya itulah makanya. Terus salam-salam lagi. Momennya karena bertemu sama orang. Cuman gini juga. Orang baru pertama ketemu. Lebaran. Bingung juga ya? Enggak. Kenal enggak. Iya juga ya. Kita tahu enggak. Pernah negur pun enggak. Tiba-tiba minta maaf.
Tapi ada juga biasanya kan kalau dari lebaran dia minta maaf dari mana dosa? Maksudnya dia pernah melakukan salah. Mana tahu dia minta maaf dulu baru buat salah. Ya kan? Jadi sih, Bang, enggak ada suara, Bang. Itu maksudnya. Enggak ada suara nah. Kalau misalnya ini nih, biasanya kan enggak ada suara. Kalau kita lebaran itu kan kumpul lah dulu. Rumah nenek kadang-kadang, ya, rumah utama lah, rumah orang tua. Nah, di situ maafannya. Misalnya ini udah cekcok, ini udah setahun udah nggak baik. Nah, pas ketemu kalau itu ada momennya salah ya bagus. Tapi kalau tiba jumpa orang kan kalau lebaran, orang-orang jauh atau yang merantau lama kan pulang ke kampung. Nggak kenal, udah lama. Aduh. Minta maaf ya. Ya, salah pun enggak. Gimana, Bang? Ya, sebuang air lah. Biar matang. Mana airnya? Yang udah dibuang. Udah dibuang. Udah dibuang. Ini nepek makan sate itu. Enggak, kan satu orang ini kan makan terus gitu. Jadi enggak ada yang dibuang. Jadi apa? Dibuang tadi. Mungkin cacingnya apa? Udah mual ya. Cacing yang perutnya itu. Kenapa, Pere? Tulang. Tulang? Tulang? Nan tulang? Tulang bata. Aduh. Itu paman. Imamnya macam ini, Pere. Pesulai tadi ya. Iya, di depan imamnya. Merdu kali. Di depan imamnya. Mengantum soalnya. Merdu. Ini jaya lah itu. Merdu. Merdu. Itu soal. Nama daerah ya. Nama daerah. Jadi kalau misalnya ini lah, pas salam-salaman itu benar. Intinya salam-salaman lah semuanya. Cipika-cipiki, salim-salim itu. Mau sama sepupu, sama bibi, kakak ipar, maaf-maafan ya semuanya. Kan kayak gitu biasanya kalau kita lebaran damai. Ya itu harus kata Ustaz. Ustaz hati-hati juga, gak bisa kita semua salamin. Hah? Tapi kalau salah kan salaman. Iya, kita harus tahu mahram kita juga. Iya kan? Mahram tapi harus tahu. Mahram apa ya mahram? Mahram mahram apa? Yang ada ikatan darah gitu. Mahram. Kita boleh salam. Sama yang mahram boleh. Yang bukan mahram. Kita sama bibi. Bibi yo adik-adik ayah kita. Ya. Istri om lah istilahnya kan? Enggak lah. Enggak. Boleh itu bibi. Dari ayah kita, bibi adek? Dari ayah. Adik. Adik ayah. Ayah. Adik mama. Itu boleh, tapi anaknya enggak boleh. Anaknya enggak boleh. Anaknya sepupu dia. Iya. Enggak boleh. Tapi kalau enggak boleh bisa lah kita kawin sama orang. Ya memang boleh. Ya boleh. Kok mau? Apa ya? Sepupu. Mana jadi nanti enggak? Bilang keluarga aku nggak tahu, tanya pula sepupu. Oh, apalah lo. Ini dulu yang dapat mana? Udah lah, jangan ngungkit lagi. Oh, jangan. Sedih kali ini cerita. Jangan lagi bahagia, jangan cerita sedih. Ya. Apalah dia? Dari tadi kemana dirimu? Pai, mie, minum kopi. Minum sirup, apa? Sirup. Sirup, sirup. Sirup. Kada bahasa kampung gitu ya, sirup aja. Sirup itu penyakit yang... Sirup. Betul pak, kalau kita salam-salaman sama kan kalau di masyarakat keluarganya itu bukan orang lain apa-apa lah ya itu salam-salam ya. Cium tangan itu kan anggapan sungkeman. Itu kan anggapan dia keluarga ya memang keluarga keluarga itu bukan berarti mahram semuanya kan ada orang yang nikah sama keluarga jadi kalau misalnya pakai kain sarung gini lah shup, shup, shup. Buka apa nggak usah sekali ya? Tapi biar ini, kalau nggak boleh ini ya pakai sarung lah, jadi alas. Nggak boleh juga? Udah lah bang, terima aja lah. Disyarat aja, disyarat. Iya. Gini ya. Assalamualaikum. Itu dia. Dari Jawa aja nggak bersentuhan. Pokoknya alhamdulillah lah lebaran masya Allah kali ini. Iya. Kita saling mendoakan supaya amal ibadah kita yang lalu-lalu itu diterima Allah. Semoga puasanya diterima. Ya, ibadah yang lainnya juga tarawih, tahajud, apalagi itikaf. Betul, betul. Semoga diterima oleh Allah. Betul-betul itikaf mana? Ini ustaz-ustaznya sebetulnya kalau seru nih sama Ustaz Abu Nabil, tapi lagi pulang kampung pula ya. Kampung. Tinggalin. Beberapa lagi balik lagi dia tuh. Udah ya, udahlah, kenyang. Udahlah, aku tapi alhamdulillah juga ya, walaupun dulu-dulu santai gini, nepelmu juga apa lagi? Bisa, kalau keliling ganti setelan lagi lah, bajunya. Apaan tuh? Itu ini kan baju tebar pesona ya, satu hari. Kalau pakai baju Hansip itu, orang mau ngasih nanti THR, amplop, tak apa-apalah, makanan. Kalau kayak gini kan, anak-anak malah minta nanti, mana THR-ku? Gak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili keluarga besar Salam TV dan Radio Arisalah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum Aidun mubarak alayna wa alaykum. Taqabbalallahu minna wa minkum Aidun mubarak alayna wa alaykum.